Siapakah yang saya boleh dapatkan bantuan? Bantuan apakah yang boleh diberikan? Ke tahap manakah mereka boleh membantu saya? Tetapi yang paling berat bagi seorang saudara kita adalah pasca syahadah. Sebab apa? Kita tak berjumpa lagi dengan dia. Dan mungkin kita pun tak ingat nama dia. Kemanakah dia? Adakah dia mengamalkan Islam? Bagaimana keadaan dia? Bagaimana dia dengan keluarga dia? Mungkin family dia tak tahu. Mungkin juga family dia tahu. Kalau family dia tak tahu, bagaimana dia nak balik ke rumah? Bila balik ke rumah, apa dia boleh buat, apa dia tak boleh buat? Bila balik ke rumah, kalau ada apa-apa yang berlaku kepada dia, siapakah yang saya boleh dapatkan pertolongan? Siapakah yang saya boleh dapatkan bantuan? Bantuan apakah yang boleh diberikan? Ke tahap manakah mereka boleh membantu saya? Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat bahawa saudara kita ini bila minta bantuan, mesti minta bantuan duit. Tidak. Mereka sebenarnya lebih memerlukan bantuan dari segi psikologi. Bantuan dari sudut moral itu sendiri. Bantuan dari segi sudut pendidikan itu sendiri. Anta wahabul ataa.